Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, nih Diana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Rizky Nazar yang bungkam dan singgung soal hidupnya yang gak mau bikin drama dan gak mikirin cinta atau persahabatan guys. Nah, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya guys. Sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, setelah ramai pemberitaan mengenai hubungan Syifa Hajju dan El Rumi, tak nampak sang mantan kekasih yang membuat pernyataan ataupun terkait dengan kehidupannya setelah putus. Bahkan isu perselingkuhannya dengan Dusma, Rizky Nazar tidak mengklarifikasi hal itu benar atau tidak guys. Lalu di tengah berbunga-bunganya hubungan Syifa Hajju dan El Rumi, nampak Rizky Nazar akhirnya membuat sebuah postingan yang diduga menggambarkan dirinya saat ini. Postingan dalam bahasa Inggris itu berbunyi, "Menjadi dewasa artinya adalah menyadari bahwa kamu lebih menyukai kehidupan yang tenang. Kamu tidak mengejar persahabatan atau hubungan. Kamu bahagia dengan sedikit teman yang kamu miliki. Tidak ada drama, hanya berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tidak membandingkan hidupmu dengan orang lain dan belajar menikmati kebersamaan dengan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain untuk bahagia guys." Tak lupa Rizky Nazar juga menambahkan emotikon berjabat tangan, tanda bahwa dia setuju dengan kutipan itu. Netizen pun berasumsi jika postingan itu terkait dengan persahabatannya dengan El Rumi dan hubungannya yang kandas dengan Syifa Hajju, serta dirinya yang secara nggak langsung mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan drama-drama yang terjadi yang dikaitkan dengan hidupnya belakangan ini guys. Dirinya juga menyinggung soal pendewasaan dalam hidup yang tenang dengan teman yang sedikit, seolah menegaskan jika dia tak ingin membandingkan hidupnya dengan siapapun. Gimana guys, menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar.